Aku dilahirkan di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Bukit Tinggi adalah sebuah kota kecil yang terletak di tengah-tengah dataran tinggi Agam. Letaknya indah di ujung kaki Gunung Merapi dan Singgalang, dan di sebelah utaranya kelihatan pula melengkung cabang-cabang Bukit Barisan. Antara Bukit Tinggi dan Gunung Singgalang terbentang sebuah ngarai yang dalam dan bagus pemandangannya. Itulah beberapa penggalan ungkapan kekaguman Bung Hatta pada kota kelahirannya yang ditulis beliau pada halaman pembuka buku memoir Bung Hatta. Ayahanda Bung Hatta bernama Muhammad Jamil, asal Batu Hampar. Sedangkan ibunda Bung Hatta bernama Saleha. Bung Hatta adalah anak kedua. Kakak perempuan Bung Hatta bernama Rafiah. Terlahir dari kombinasi keluarga yang sangat padu. Keluarga ibu dari keturunan saudagar terhormat di Bukit Tinggi. Sedangkan keluarga ayah merupakan keturunan ulama besar di Batu Hampar, yakni Buya Abdurrahman, yang tersohor dengan konsep pendidikan surau dagang saat itu. Untuk mengenali akar seorang Hatta, tidak bisa lain harus mempelajari atau mengenali lingkungan keluarga dari Hatta sendiri, dari keluarga ibu sebagai keluarga saudagar, dan di lain pihak Hatta juga turunan seorang sufi, seorang ulama besar dari Batu Hampar, sebuah nagari sekitar 10 km dari Payakumbuh. Dan dua lingkungan dari kedua belah pihak, ayah dan ibu ini, saya kira di dalam diri Hatta ketemu suatu hal kekuatan yang membuat dia unik dan menjadi seorang Hatta yang dikenal di dalam sejarah bangsa ini. Gitu. Terlahir dengan nama Muhammad Attar, kemudian sering dipanggil Atta, dan akhirnya kita kenal dengan nama Muhammad Hatta. Ayah Bung Hatta sangat senang mengikuti perkembangan bayi laki-lakinya hingga Bung Hatta berumur 8 bulan. Tepat di usia 30 tahun, ayah Bung Hatta meninggal dunia dan Bung Hatta menjadi yatim. Mama Jamil, udah matinya 30 tahun lebih sekitar. Bapak mati, Bung Hatta jual mama, cuma mama dikit. Nah, sekali-sekali datang ke Dompa. Setelah ayahnya wafat, peran besar kedua keluarga ibu di Bukit Tinggi dan keluarga ayah di Batu Hampar sangat menentukan karakter diri dan kepribadian Bung Hatta kecil. Hatta kecil terdidik dalam pola asuhan keluarga urban perkotaan yang disiplin dan terdidik, serta dibekali nilai-nilai keislaman yang mendasar dari keluarga sang ayah. Bung Hatta adalah tokoh nasional bahkan internasional yang mungkin sudah sangat terkenal sekali. Namun ada sisi lain, bagaimana Bung Hatta itu tidak menjadi seorang yang besar begitu tiba-tiba saja. Namun demikian, masa kecil dari Bung Hatta ini perlu juga kita lihat sebagai suatu akumulasi daripada perkembangan intelektual Bung Hatta itu sendiri. Teladan dari Hatta kecil yang mengemuka adalah membaca. Hatta kecil belajar membaca bahkan sebelum masuk usia sekolah. Kegemaran ini tumbuh karena dukungan keluarga, terutama keelokan sang kakak Rafiah yang senantiasa senang mengajari adiknya membaca. Sebelum
Sebelum umur 5 tahun, sebetulnya Bung Hatta ini sudah belajar membaca. Beliau berhitung, membaca, yang ditemani oleh kakaknya Rafi'ah. Kebiasaan atau perilaku yang menonjol di generasi Hatta kecil itu ialah memang kegemaran membaca. Dalam kaitan kegemaran membaca ini, menurut saya itu dipengaruhi oleh dua hal ya. Satu, memang iklim pendidikan yang mulai bangkit di zaman kolonial itu, politik etis namanya di masa itu mulai membangunkan kebangkitan kesadaran membaca anak-anak di saat bahan bacaan yang sangat terbatas. Jadi biasanya barangkali untuk melihat koran terpapar dimanapun itu barangkali seperti melihat barang ajaib yang mewah yang tidak mudah dijumpai gitu ya. Bagi Hatta kecil, bahan bacaan cukup banyak di rumahnya. Mungkin tidak fasih, namun kebiasaan membaca dan mengeja dimulai dari koran dan buku-buku koleksi sang kakek. Sang Uni Rafi'ah juga kerap mengajarkan berhitung bagi sang adik. Sekolah itu sebagai sebuah lembaga modern yang bergengsi. Kita ingat di Bukit Tinggi ada sekolah raja, ya, sekolah prestisius untuk Sumatera, di mana orang-orang terpelajar dengan pakaian seragamnya yang sangat elitis itu lewat di jalan raya itu sebuah kebanggaan dan sebuah cita-cita anak muda bahwa saya juga ingin jadi anak sekolahan. Gitu. Apalagi oleh seorang Hatta yang memang sudah memiliki kebiasaan membaca sejak kecil. Hatta kecil telah merasa yakin untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Dikala itu, salah satu syarat untuk dapat menempuh pendidikan dasar adalah usia 6 tahun. Karena pencatatan kelahiran belum secanggih zaman sekarang, maka ada cara lain untuk mengetahui seseorang telah bisa masuk sekolah. Ketika dia mau masuk sekolah pada zaman Belanda itu ada syarat khusus yang mesti dialami oleh seseorang yang ingin masuk sekolah. Antara lain adalah umur. Nah, umur waktu itu harus 6 tahun. Dan kemudian ada cara juga yang unik yang waktu itu diberlakukan adalah menyentuhkan jari tangan kanan ini ke telinga kirinya. Apabila telinga kirinya sudah terjangkau oleh jari-jari tangan kanannya, maka itu mereka sudah dapat masuk sekolah. Setelah dicoba untuk menyentuhkan tangan kanannya ke telinga kirinya, ternyata jari-jari Hatta tidak sampai. Dan dia sangat sedih waktu itu. Hatta sedih karena dianggap belum cukup umur untuk memulai pendidikan di sekolah rakyat. Seluruh keluarga pun turut sedih. Namun sang kakek terus berjuang agar Hatta kecil bisa segera bersekolah. Kesedihannya itu dia sampaikan pada guide-nya, sehingga guide-nya menyampaikan bahwa belum masanya untuk belajar sekolah formal. Sehingga dia belajar sama kakaknya, kemudian juga dia belajar ke Surau-nya Jambe. Bung Hatta memulai pendidikan dasar agama kepada seorang ulama besar di zaman itu, bernama Syekh Muhammad Jamil Jambe, yang mendirikan surau yang dikenal dengan Surau Inyek Jambe, tidak jauh dari rumah Hatta. Surau adalah tempat ibadah sholat 5 waktu. Ukurannya lebih kecil dari masjid, biasa disebut dengan musala. Di Minang, akrab dipanggil dengan surau. Bagi anak laki-laki Minang, surau adalah tempat pertama setelah keluarga untuk belajar mengaji dan falsafah hidup. Di surau, anak laki-laki bertemu teman sebaya dan berinteraksi sosial dengan generasi tua dalam hal berbagi ilmu dan pengalaman hidup. Ulama mengajarkan mengaji dan pendalaman Islam. Ninik Mama mengajarkan budaya dan adat. Bersyukur Hatta kecil bisa bertemu langsung dengan Muhammad Jamil Jambe
sebagai pengantar pada jalan pengetahuan Islam. Syekh Jamil Jambe belajar ke Mekah dan berguru pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Imam Besar Masjidil Haram dan Guru Besar Islam yang tersohor di Mekah di kala itu. Beliau pun juga orang Minangkabau. Kekaguman dan rasa terima kasih Bung Hatta kepada Syekh Jamil Jambe diabadikan beliau dalam buku memoir. Saya masih ingat bahwa kutipan yang beliau sampaikan di dalam buku memoir itu adalah beliaulah yang membimbing langkahku yang pertama ke jalan pengetahuan Islam. Penanaman nilai agama dan etika pada anak-anak menjadi fondasi sebelum para anak memulai petualangan pencarian jati diri, termasuk Hatta. Menurut saya memang soal tata krama ini sudah dibina dari kecil loh. Etik ya. Sopan kesantunan itu ya. Itu memang hanya bisa diciptakan di waktu kecil. Tidak setelah SMP pun itu tidak mempan lagi. Itu teori loh yang mengatakan. Itu sama dengan tanam bambu lalu masih dalam rabuang. Ya. Masih bisa dibantu saya. Tapi kalau menjadi berueh bambu, tidak bisa dibantu oleh gitu. Berselang beberapa waktu, setelah Hatta memulai pendidikan agama di Surau Inyek Jambe, Hatta pun diterima bersekolah di ILS, sebuah sekolah elit Belanda. Karena melihat keinginan dari Bung Hatta yang begitu kuat, sehingga Pak Kae mencoba untuk memasukkannya ke sekolah Belanda. Dan akhirnya beliau bisa disekolahkan. Pendidikan formal dan surau yang diperoleh Hatta kecil makin lengkap dengan jalinan silaturahmi yang baik dari keluarga Bukit Tinggi di Aue Tanjungkang dengan keluarga ayah di Batu Hampar. Sebagai anak yatim, Bung Hatta memperoleh pandangan hidup dari keluarga ayahnya melalui Syekh Muhammad Arsyad, kakak dari sang ayah Bung Hatta. Muhammad Arsyad mengisi ruang pola asuh dan kasih dari keluarga ayah Bung Hatta. Ayah Arsyad, ya, Muhammad Arsyad itu adalah kakak dari mendiang ayah Hatta yang sangat sayang kepada Hatta dan sangat mencintai dengan sepenuh hati, sehingga kalau beliau ini rindu dengan Hatta dijemput ke Bukit Tinggi atau Hatta diantar oleh sang ibu ya, datang ke Bukit ke Batu Hampar. Jadi kedekatan hubungan Hatta dengan Arsyad ini sebagian dilukiskan di dalam memoir itu, dan dia ingat betul dengan wajah ayah gaeknya ini yang jernih, putih bersih dan tulus, dan tampak betul di situ bagaimana dia mendambakan seorang Hatta menjadi orang baik di masa depan. Baca di majalah, majalah Panji kalau salah. Dia nasihatnya itu supaya ya Bung Hatta pertama kuat memegang agama. Nah kedua jujur, apa jujur dan datuk bapak kakek itu menurut dia. Dia datang tentu di ingatan waktu umur 6 tahun dia pergi ke sana. Itu kan berarti belum usia sekolah gitu ya, atau mulai akan sekolah atau sudah mulai, itu mulai dia secara teratur mengunjungi. Nah, jadi Hatta kemudian di waktu kedatangan itu,
itu suasana semara oleh sang ayah Gae, dan dia ayah Gae seolah-olah meliburkan juga kegiatan yang lain, perhatiannya khusus diberikan untuk Atta sambil dibawa bermain. Jadi Atta tidak didrill sebagai masuk ke ranking harus belajar di sana di sini, tidak, dibawa dalam suasana bermain dan kemudian secara beransur-ansur dimasukkan pandangan-pandangan nilai-nilai keagamaan itu, seperti termasuk di situ yang paling kuat tentu kehidupan membaca. Hatta juga sudah pasti diinspirasikan oleh sang ayah Gae bahwa membaca itu ternyata adalah suruhan agama juga. Bukankah kita tahu bahwa ayat pertama dalam kitab Al-Quran itu instruksi membaca, dan pastilah pensyarahan itu sangat mengena sekali oleh ayah Gae terhadap seorang Hatta. Hatta tumbuh sebagai seorang yang membaca dunia dan menginap-inapkan ke dalam diri tentang apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia baca untuk menjadi suatu tafsir memandang hidup. Ketenangan berpikir dan kebijaksanaan dalam setiap langkah yang dia tempuh tidak lain adalah buah dari pola asuh dan didikan yang dibekali pada Hatta semasa kecil. Saya pikir itulah yang menyebabkan dia mempunyai karakter yang terbangun semakin kuatnya sehingga dia menjadi seorang tokoh sampai saat ini. Dan mungkin sekolah formal tidak bisa diandalkan begitu saja tanpa adanya sekolah non-formal dan lingkungan yang membangun karakter. Jadi bicara tentang masa kecil Hatta dan merefleksikan kepada kehidupan dia sudah menjadi seorang tokoh terkenal dalam sejarah bangsa ini, saya kira ada beberapa catatan kecil ya. Pertama, Hatta menjadi seorang Hatta karena memang keluarganya menanam. Jadi orang yang menanam memang berhak memanen. Yang banyak ini kan nggak nanam, tapi kepingin dapat panen gitu ya. Satu. Yang kedua, dia tidak hadir tiba-tiba atau mendadak bahwa Hatta sudah demikian saja lancar jalannya. Menjadi seorang anak kecil yang punya kesadaran tentang pentingnya membaca, dan orang tahu adat dan bisa memiliki tata krama dan etika sesama kawan sejawat atau sama orang tua sekeluarga. Jadi sedikit banyak dia juga sebetulnya menyerap nilai-nilai agama dan adat itu tersimpul dan terangkum sebetulnya dalam proses pendidikan surau, khususnya di Surau Batu Ampar ya. Yang menurut saya tak sak lagi itu juga dia dapat di Surau Inyak Jambek di Awu Tejugang di tengah sawah di Bukit Tinggi. Muhammad Hatta adalah nama yang tak akan pernah hilang dari sejarah Republik Indonesia. Karyanya melalui buah pikir yang bijak telah mengantarkan negeri ini ke jalan yang terang. Membaca adalah warisan terbesar yang bisa kita petik. Keteladanan karena kefahaman terhadap nilai-nilai agama yang diperolehnya dari surau membuatnya selalu arif memandang jalan dan pilihan-pilihan dalam hidupnya.